Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Maharame Audio. Oke dulur, di kesempatan sore kali ini saya sedang berada di tengah-tengah lapangan Desa Gedang Mas, teman-teman. Oke, jadi untuk kali ini bisa teman-teman lihat ya. Untuk pesertanya sudah berdatangan, teman-teman. Dan untuk para penjual juga sudah, para pedagang juga sudah banyak di standnya masing-masing, teman-teman. Dan ini sudah melangkah ke yang 18 in, teman-teman, untuk jack sound per satu sound. Jadi untuk yang full ring dan spek 15-annya sudah barusan, teman-teman, sudah dicek, cuman saya nggak sempat ngerekam. Oke. Jadi untuk acaranya itu ini, teman-teman, jack sound bersama KSSR, Komunitas Sound System Randu Agung. Dan alhamdulillah untuk teman-teman sound system dari berbagai kecamatan ikut bersilaturahmi, ikut meramaikan, ikut berpartisipasi di acara kali ini, teman-teman. Alhamdulillah untuk peserta terus bertambah, teman-teman, ya, terus bertambah. Jadi untuk di sini, untuk sound panggungnya itu ada Arjuna, teman-teman. Untuk Arjuna ini untuk speakernya 21 in, sudah saya review, teman-teman, ya. Di sini untuk Arjuna membawa 1, 2, 3, 4. 4, jadi di sana juga 4, teman-teman, per masing-masing sayap, teman-teman, ya. Jadi ini ada 2 sayap, ini difungsikan untuk sound panggung, teman-teman. Jadi ini saya terus bicara, ya, karena takutnya ada yang copyright, teman-teman, dari musik teman-teman yang sedang melaksanakan jack sound, karena untuk lagunya ini masih tahap per masing-masing operator, teman-teman. Jadi masih bebas untuk lagunya. Kita sambil jalan, kita sambil lihat-lihat. Untuk diesel di sini untuk panitia menggunakan 2 diesel, teman-teman, yang 20 kVA. Ada di sana, teman-teman, ya. Ini untuk genset yang digunakan Arjuna. Oke, karena biar tidak terlalu panjang, teman-teman, kita mungkin slide saja, ya, slide saja videonya untuk per masing-masing sound yang hadir. Oke, teman-teman, untuk di sini ini ada padang bulan. Ini sebenarnya spek 18 karena di sana itu padang bulan ini mungkin nanti jarang dibunyikan, karena untuk padang bulan disewa sebagai MC-nya untuk operatornya, jadi jarang dibunyikan. Di sini juga ada lagi dari Karanganom, teman-teman, milik Nuris Audio Production. Ini spek 15-an, teman-teman, ya. Untuk powernya ada di sebelah sini, ada 2. Untuk middle-annya juga bawa 2 box. Untuk linarnya enggak 2 box. Terus di sini ada VR Audio juga. Ini juga lagi masang lighting, teman-teman, untuk VR. Terus yang selanjutnya ada apa kira? SDR apa ya? 79 Audio. Ini datangnya dari Desa Randu Agung sendiri, teman-teman. Kemudian di sini ada Novel Putra Audio Randu Agung. Ini sebagian dari sound system yang hadir kali ini itu sudah saya review, teman-teman, ya. Dan kalau suara saya kurang jelas, saya mohon maaf, teman-teman, karena bareng, kalau enggak bareng sama ini, maka ini akan bareng semua, teman-teman, untuk soundnya. Makanya saya sempat-sempatin, walaupun ada yang bunyi satu-satu, saya sempatin untuk review, teman-teman, ya. Terus di sini ada Daddy Audio, ini bokeh baru, teman-teman. Yang kemarin itu planar yang saya review. Kalau yang ini belum saya review. Untuk next video akan saya review untuk Daddy. Kemudian untuk teman-teman yang ingin saya review, bisa langsung menghubungi kontak saya, teman-teman. Ini Arisandi, ada planar dan CLA-nya. Kemudian di sini ada SR Audio. Ini. Kemudian di sini ada Aditya Production. Kemudian ada YRZ Pro Audio, ini milik Mas Yudi. Ini peserta gokil ini, teman-teman.
peserta terkecil ini teman-teman. 10 in berani tampil di tengah-tengah 15 in teman-teman. Ini peserta ternekat wis ngeyel temenan lagi kita dulur-dulur. Intinya cuman pengen ngompakin saja katanya teman-teman. Next video ini juga akan saya review teman-teman. Kemudian di sini ada VJ Audio. VJ Audio seperti ini. Kemudian di sini ada CR. Ini nanti yang tidak ada namanya tidak akan saya sebut teman-teman. Yang tidak ada namanya tidak akan saya sebut. Akan saya sepilkan saja teman-teman seperti ini. Kemudian ini milik Adiba. Ini box barunya Adiba teman-teman. Ada SPL. Gantian masih. Nah, bagus. Nah, jadi kalau yang kayak gini saya tidak tahu namanya teman-teman ya. Oke. Kalau ini full ring teman-teman. Sebenarnya tataannya itu ada di sebelah sana, ada di sebelah sana. Jadi nggak sempat, nggak anu ditaruh sana, jadi ditaruh sini. Terus ada RGA box speaker. Nah ini dari Sawaran Lor teman-teman, dengan ciri khas warna kuningnya. Operatornya singendi kira, singono nemburi kira. Ikon operator di belakang teman-teman ya. Jadi nggak di depan sana operatornya, ada di belakang. Ini operatornya yang mana kurang paham, mungkin punya BSD teman-teman. Ini BSD. Nah seperti ini tampilannya. Kemudian di sini ada apa kira? Basecam audio. Nah basecam audio ini dengan box turbonya, turbo mbek planar teman-teman, kayak gini. Terus ini baru datang ada H5 juga, H5 production. Jadi seperti yang saya barusan bilang, kalau yang nggak ada namanya cuman cukup saya sepilkan saja teman-teman. Loh iki pemuda Randu Agung teman-teman, pemuda Randu Agung. Nah untuk pemuda Randu Agung ini bawanya teman-teman. Iki full SPL, untuk speakernya SPL, SPL audio. Untuk yang di sini ini speknya 12 in sekarang teman-teman. Spek 12 in. Wis pokoknya semok dengan box dragonnya seperti ini. Keren teman-teman, walaupun kecil suaranya masuk. Terus di sini ada apa kira? SPL audio sound system. Nah ini. Terus di sini ada Songot Pro Audio. Lah iki teke sapa ya? Lali aku senenge on relur. Teko Sumber Waringin, Kelakah Lumajang. Terus di sini ada GM Audio. Terus lanjut ada TM Audio. Jadi ini TM Audio ini bukan yang dari Wonorejo teman-teman. TM Audio ini yang datangnya dari Tegal Ciut, Kelakah Lumajang. Jadi ini ada dua, sebentar lagi yang satunya, TM satunya belum datang, tapi itu yang alamatnya dari desa Wonorejo, dari Wonorejo teman-teman, dari kecamatan Wonorejo. Kalau yang ini dari Kelakah. Terus di sini ada Adi Audio ini teman-teman ya. Di sini untuk bokeh ini nggawe CLA. Terus di sini ada Damar Audio. Nah, iku wonge joget iku. Terus untuk yang sebelah sini teman-teman, ini speknya 18 in. Ini 18 in semua. Kalau yang bunyi itu milik sound panggung teman-teman, yang Arjuna itu. Di sini ada HR Audio. Nah ini. Ini HR datangnya dari Randu Agung juga teman-teman. Ada 3 sub untuk speknya ke 18 inan. Terus ini ada Cakrawala Audio teman-teman. Cakrawala Audio. Di sini ada Laba-Laba Audio. Ini sudah saya review. Yang penasaran dengan suaranya bisa cek di galeri video. Ada Idola Audio Production. Ini dari Kudus, Kelakah. Terus ini nggak ada namanya teman-teman. Ada ACS Pro Audio juga di sini. Terus yang terakhir ada 41 Audio teman-teman, dengan box CBS-nya. Dan informasi lagi teman-teman ya. Oh ini yang punya geger ini teman-teman, sing duwe geger Audio.
informasi untuk peserta akan terus bertambah teman-teman, karena barusan ada yang telepon itu masih ada di perjalanan teman-teman. Oke, mungkin untuk reviewnya untuk melengkapi galeri dari Maharami Audio, saya akhiri dulu teman-teman. Cukup sekiranya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga videonya dapat menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.